السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كتاب وليد بسم الله الرحمن الرحيم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا ربنا زدنا علما نافعا ورزقنا فهما واسعا اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والهام الملائكه المقربين برحمتك يا ارحم الراحمين أعوذ بالله, من أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون اليه <سؤال> اعجمي وهذا لسان عربي إليه أعجمي وهذا لسان. إن الذين لا. مِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ

انما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بايات الله واولئك هم الكاذبون <applause> من كفر بالله من بعد Di imanihi illa man ukriha wa qanbuh وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرع بالكفر صدرا ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله walahum azabun azim panjang nih zalika bi annahumus تحب الحياه الدنيا على الاخره على الاخره وان الله لا يهدي القوم الكافرين اولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وابصارهم وابصارهم واولئك هم الغافلون لا جرم انهم في الاخره هم الخاسرون Bil akhiratihumul khasirun Baik. Kembali ke ayat 103 walaqad na'lamu Dan sungguh kami benar-benar mengetahui annahum bahwasannya mereka yaquluna berkata innama yu'allimuhu bashar sesungguhnya Muhammad itu hanyalah ia telah apa diajari oleh seseorang manusia gitu Muhammad itu ada seseorang yang mengajarinya itu Nah, Jadi Pembahasan di kelompok ayat ini Masih Firraddi alal musyrikin Allazina ittahamur rasulah Sallallahu alaihi wasallam bil iftirah Ayat ini Tujuannya adalah memberikan bantahan penolakan terhadap orang-orang musyrik yang menuduh Rasul sallallahu alaihi wasallam telah membuat buat kebohongan tentang wahyu gitu. Hoax oh, itu Muhammad bukan wahyu itu yang disampaikan kepada kalian itu. Gitu ya. Yeah. Mm -hmm. Bahwa yu'allimu Muhammad dan Bashar ada orang tuh yang mengajari Muhammad insanun minan nas la annahu wahyun Allah bukan wahyu yang dia terima dari Allah maka dibantah oleh Allah ya nah siapa basar-basar yang dituduh oleh mereka ini hmm? Yang dianggap telah mengajarkan kepada Nabi tentang wahyu ini, ada memang sosoknya, ya, bahwa ada beberapa pendapat ulama tentang siapa orang yang dimaksud ini, Basharun ini, ada yang mengatakan, katanya, namanya Jabar, ya. Dengan kunyahnya Abu Fakihah. Ya, Abu Fakihah. Ada juga yang mengatakan namanya Aish. Aish. Ya. Memang bukan nama-nama Arab ini ya. Bukan nama Arab. Ada juga yang mengatakan namanya Yaish. Ya, nggak ya, usah apa tidak penting untuk kita memastikan mana yang benar ya ini ikhtilaf dan kita nggak wajib mengetahui itu gitu ah siapa dia ini wakana rumian orang ini adalah seorang yang berkebangsaan romawi orang roma itu ya yeah. Nah, jadi memang dulu di zaman Nabi pun berarti sudah ada yang apa namanya melakukan migrasi itu ya nah, dari Romawi ke daerah Makkah itu bahkan sebahagiannya ada yang menjadi sahabat Nabi, Suhaib bin Sinan kan itu Arumi Ar kenalnya ya Suhaib bin Sinan Ar Rumi Suhaib bin Sinan orang Roma. Nah itu yang dalam kisahnya itu ketika mau hijrah dihadang oleh orang kafir, disuruh ia tinggalkan semua harta yang ada di Mekah. Rela, silakan kalian ambil semuanya. Tidak membawa apapun itu datang ke Madinah. Tuh. Suhaib bin Sina ar -rumi. Jadi nggak mesti orang Arab jadi sahabat Nabi. Orang Roma ada. Ya. Salman orang Persia kan Al Farisi itu. Hmm. Pokoknya asal hidup di masa Nabi, bertemu dengan Nabi, beriman kepada Nabi, sahabat gitu. Disebutnya ya sahabat. Jadi nggak nggak harus orang Arab. Ya, kalau dulu sudah ada Indonesia, mungkin yang pernah ketemu Nabi itu, ya, ya, sahabat juga. Gitu. <gifat> <susuk> iya. Uh. <tuh> <tuh> iya, tapi jangan salah, ya, dari bangsa jin juga ada yang beriman, kan? Iya, dari bangsa jin juga ada yang beriman, pernah saya ceritakan yang seorang kiai punya santri kesurupan itu ya yang di dalam di alam bawah sadarnya si santri itu kan diadili dia karena telah membunuh seorang anak jin gitu yang dalam kenyataannya secara lahir yang dia bunuh itu seekor ular gitu <tuh> ternyata anak jin dia bunuh <tuh> marah bapaknya itu ya. Jadi diadili dia di, di, di alam jinnya itu. Nah dan hakimnya justru menyalahkan korban itu anak jin itu salah dia. Kenapa dia menyerupakan diri jadi ular? Karena dalam ajaran Islam ular itu boleh dibunuh gitu kata hakimnya. Nah si anak santri itu kan tanya, ini kok pak hakim tahu gitu? Ajaran Islam boleh membunuh ular. Ya, ini saya, ini sahabat Nabi, katanya gitu ya. Jadi jin itu sahabat Nabi, berarti hidupnya udah lama tuh ya. Masya Allah, nah, nah, itu jadi ini orang Roma ya, orang Roma wakana, katanya dia ini apa ya pengrajin atau suka membuat apa ya suyuf apa saya pedang nih ya serta menghiasinya pengrajin itu wakana yajlisu ilaihi nabi ahyanan dimana Rasulullah ini memang kadang-kadang suka datang ke situ gitu menemui orang Roma ini ya tentu untuk kebutuhan lain bukan urusan agama pastinya kan? Ya bukan urusan agama. Eh, mungkin ada orang sebagian orang kafir kures yang lihat begitu. Oh, ini gurunya Muhammad ini berarti gitu. <laughs> nah, ini gurunya Muhammad dia berarti Muhammad ini bukan dapat wahyu itu. Nah, padahal ini orang bukan orang Arab. Wahyu yang disampaikan Nabi itu bahasanya bahasa Arab gitu dia orang-orang Roma yang nggak tahu itu bisa bahasa Arab apa, apa enggak dianya nah makanya lihat ayat lanjutannya pak. lisanul ilaihi bahwa bahasa orang yang mereka tuduh bahwa Muhammad belajar kepadanya adalah bahasa ajami Ajami itu non Arab. Pokoknya bukan Arab disebutnya ajami, ya, ajami. Nah namanya juga bukan nama Arab tapi nama-nama ajami itu. Ada Aisyah, ya, Jabr Jadi ajamah atau ajami. Rajulun ajam wa ajmau katanya. Jadi tidak pasti berbahasa Arab, apalagi bahasanya memang bukan bahasa Arab. Jadi orang yang dituduh sebagai orang yang telah mengajari Nabi Wahyu itu dia bukan orang Arab. Bagaimana bisa? Itu. Ya, bagaimana bisa? Wahyu yang disampaikan Nabi adalah bahasa Arab. Wahada lisanun mubin. Nah sedangkan ini Al-Quran adalah bahasa Arab yang jelas bahkan itu mengungguli sastra-sastra Arab yang ada itu gaya bahasanya bahasa Al-Quran itu di bagaimana bisa orang ajami dituduh sebagai gurunya Nabi yang mengajari Quran gitu ya mungkin berbahasa Arab juga nggak fasih nah sedangkan Al Quran jelas sekali bahasanya bahasa Arab bahkan dengan itu tingkat sastra yang sangat tinggi tidak ada ahli sastra yang bisa mengungguli Al-Quran itu ya jadi orang Arab ini memang pengagum syair ya. sastrawan itu mereka sangat mengagumi itu nah maka Allah untuk mengalahkan mereka begitu Allah hadirkan mukjizat Nabi itu berupa Al-Quran yang tidak bisa ditandingi bahasanya oleh mereka itu sastranya itu Gitu. Makanya kalau yang benar-benar ngerti bahasa Arab, begitu baca Quran langsung dia meyakini ini bukan bahasa manusia. Gitu. Umar bin Khattab kan, oh uh, keras banget itu. Sebelum baca Quran mah kan, begitu baca lembaran Quran surat Toha itu yang dibaca adiknya, langsung saat itu juga gitu tersentuh hatinya. Karena inikah orang-orang Quraisy ini membenci Muhammad? Gitu. Gak benar ini kata Umar. Ya. Ini bukan bahasa manusia. Langsung saat itu juga kan? Gitu. Di mana Muhammad kata? Saya ingin menemuinya. Wah, jadi saat itu memang Nabi belum dakwah secara terbuka. Nabi itu selalu berkumpul dengan para sahabatnya di satu rumah Baitul Arkom namanya ya nah, satu rumah di situ Baitul Arkom mereka bersembunyi nah ketika dari luar terdengar ada suara Umar wu langsung kaget semuanya siap-siap itu takutnya langsung nyerang Nabi ini Umar ternyata begitu sampai itu Rasulullah mengizinkan Umar untuk menghadapnya dan langsung menyatakan Islam bersyahadat tuh. Umar ya Nah itu oke okay, jadi berarti ya tidak benar dong tuduhan itu ya ya tidak benar Bagaimana bisa seorang Romawi mengajarkan Nabi wahyu dan bahasanya bahasa Arab yang pasih Dhu fasahatin wabalagah wabayan jadi bahasa yang jelas itu adalah bahasa yang fasih yang tingkat balagohnya juga tinggi itu fakaifa yattafiku haza ma yakuluna lalu apa persesuaian fakta ini dengan apa yang mereka katakan itu ya suka ngadi-ngadi ya nah itu Ya, yeah. ya yeah, kalau kalau orang sudah tidak mau menerima kebenaran itu, ya kadang suka mengada-ada memang, ya, yeah. ada-ada aja, nggak yang nggak masuk akal juga, pokoknya dia ada-adain aja, hmm. sama di kita juga kan ya, iya, yeah. iya yeah, nggak? Huh? <laughs> yeah. Gitu, untuk menolak sesuatu yang benar begitu diada-adain aja alasannya itu ah ya Allah jadi memang kebiasaan orang kafir begitu tuh ya tuh jadi yang suka bikin hoax itu siapa dong orang kafir ya hmm. Memang siapa yang membayar buzzer buzzer itu Zionis itu jangan salah ya yeah. Zionis itu punya buzzer internasional dimana mana disebar yeah. termasuk di Indonesia begitu dan pasti dibayar itu untuk apa yang menyerang tuh netizen netizen yang pro Palestina ya. Yeah. Oh, udah. Pokoknya supaya Israel itu jadi anggap positif. Hati-hati, Pak ya. Innaaladin la yu'minuna bi ayatillah maka Allah akhirnya menyatakan satu pernyataan sudahlah ya mereka ini memang berarti tidak akan diberi hidayah oleh Allah itu tidak usah mengada-ngada sampai menga membuat tuduhan-tuduhan palsu seperti itu innahum yaqdzibun la ghairu mereka itu semata-mata hanya menyampaikan kebohongan saja, tidak lainnya. Itu hanya nyebar hoax saja itu. Dan orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, itu padahal ayat-ayat Allah Al Quran itu adalah nurun wahudan wahujajun kawate. Padahal Al Quran itu isinya adalah cahaya, petunjuk, hujah-hujah serta bukti-buktinya tak tentang kebenaran kalau mereka tidak mau menerima itu bahkan mendustakannya, tidak mau beriman dengan ayat-ayat Quran, maka la yahdihimullah. Orang seperti itu tidak akan diberi hidayah oleh Allah. Bagaimana mungkin bisa dapat hidayah sementara jalan untuk mendapatkan hidayah itu mereka tutup? Karena jalan untuk bisa mendapatkan hidayah itu adalah Quran. Sebab Allah menyampaikan petunjuknya lewat ayat-ayat ini, lah mereka menolak, nggak mau terima. Bagaimana bisa mendapatkan petunjuk dari Allah? Nah, gitu? nah berarti dengan kata lain, ya kalau ingin menjadikan orang-orang di luar Islam ini mereka mendapatkan hidayah dari Allah, maka caranya adalah. Kenalkan mereka dengan Al-Qur'an. Ya kan? Inilah jalan manusia untuk mendapatkan hidayahnya. Begitu, ya. Nah, jadi kalau punya teman begitu, bukan muslim, ya. Ulang tahun, nggak apa-apa. Kasih hadiah, Quran terjemah. Eh, hadiah dari saya. Tolong dibaca ya belum pernah ada takut ya pak ya. takut enggak ya, nggak apa apa tukeran misalnya kita dikasih apa bible gitu ya udah nggak apa apa ya. Apa -apa. baca bible tapi baca Qurannya harus khatam dulu pak ya nah, jadi memang Al-Quran ini adalah pintu pembuka hidayah Allah ya pintu pembuka hidayah Allah ya kita saja yang yang sudah puluhan tahun jadi muslim begitu banyak menemukan fakta kebenaran begitu banyak mendapatkan petunjuk-petunjuk kebenaran dari Al-Qur'an yang kita baru tahu ketika kita belajar kan gitu Oh, Gitu. Kita aja gitu yang muslimnya. Kan berarti sebetulnya sama aja siapapun juga. Kalau mau membaca ini Quran, tidak tertutup kemungkinan Allah akan buka hatinya itu. Nah, sementara mereka ini, ya karena memang sudah awalnya mendustakan. Itu sudah menutup mata hatinya. nggak mau terima Al-Quran sebagai firman Allah maka mereka tidak akan mendapatkan hidayah. Jadi hidayah yahdihimullah ila ma'rifatil haqqi wasabilir bahwa Allah tidak akan memberi mereka petunjuk untuk mengetahui yang hak yang benar serta jalan-jalan kebenaran. Kenapa? Li'annahum a'radu an hidayah Gitu, an irfan sebab mereka ini telah berpaling dari jalan petunjuk serta menghalang-halangi dari jalan pengetahuan tentang kebenaran yaitu dengan ingkar terhadap Al-Qur'an. Hmm. Nah makanya berarti sekali lagi. Cara mengajak orang ini ke jalan Islam supaya dapat hidayah adalah melalui Al-Quran. Nah. <tuh> <tuh> Untuk memudahkan kita belajar, nah kalau ini kan kita mempelajari tafsirnya, ya. Nah, sebetulnya ada banyak metode, ya. Kalau untuk mempelajari cara membacanya, banyak sekali. Nah, memang yang masih jarang itu adalah metode mempelajari cara memahami Al-Quran. Nah, ada satu aplikasi buatan Malaysia itu nah itu memang kita diajak untuk belajar memahami bahasa Quran tidak belum sampai ke tafsir sih Pak jadi sama kayak waktu dulu ibu tuh belajar arti perkata nah ya ada itu aplikasi dari Malaysia dalam bentuk semacam kuis gitu nah bagus tuh jadi melatih daya ingat kita ya? dari mulai al-fatihah terus ya. Nah, nanti saya share dah ya di grup ya. <tuh> <tuh> Buat anak-anak bagus itu Bang daripada mereka main game mulu ya. Yo lanjut lagi. Innamal yamftanil kadziballazina la yu'minuna bi hmm. Jadi selain mereka tidak akan mendapatkan hidayah tadi juga ayat akhir ayatnya bahwa lahum azabun alim ya mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih apa memangnya balasan mereka jaza'u kufrihim bi'ayatillah sebagai balasan kekafiran mereka terhadap ayat Allah dan pasti balasannya adalah neraka na'udzubillah inama yaftari al-kazib sesungguhnya yang mengada-ngadakan kebohongan itu hanyalah alladzina la yu'minuna bi'ayatillah orang-orang yang memang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah wa ulaika humul kazibun, mereka itulah para pembohong ah, jadi kalau perbuatannya kazib orangnya kazib nah jadi kalau kazib itu pembohong kalau banyak bohong Kazab, ya. Nah, jadi kalau bohong terus kazab, gitu. Bagus. Jadi, jadi orang yang selalu bohong itu gelarnya al-kazab, gitu. Hmm. Jadi orang yang selalu bohong, jangan mau pak digelari itu ya al-kazab itu keren kayaknya kan bahasa Arab tuh, <laughs> Abdullah al kadzab waduh, si pendusta gitu, berarti kan. makanya orang yang ngaku nabi itu Musailamah itu disebut al Qadzab di zaman nabi itu Musailamah namanya. <coughs> nah, inna ma yakhthaliqul kadhiba wa yakdhibu fi'lan al-kafir bi ayatil Jadi sesungguhnya yang membuat-buat kebohongan baik dalam ucapan apalagi dalam hal juga dalam perbuatan hanyalah orang-orang kafir, orang yang kafir terhadap ayat Allah. Kenapa? Li annahu la yarju sawaballah wa la yakhafu Karena orang yang memang ingkar terhadap ayat Allah dia nggak akan mau tidak akan pernah berharap pahala Allah dan tidak takut siksanya Allah ya, orang kafir ya yeah. akan berharap pahala dari Allah juga tidak takut dengan siksanya walida la yamnauhu syai'anil oleh karena itu maka tidak ada sesuatu pun yang mencegah dirinya dari berbuat bohong gitu kalau orang kafir mah tidak ada kekuatan yang mencegah dirinya untuk berbohong kenapa karena dia tidak berharap pahala ketik karena ber, berkata benar juga tidak takut hukuman karena berbohong gitu jadi kalau orang udah nggak ada takut takutnya berbohong kayak mereka dong berarti ya ini punya iman apa enggak sebetulnya itu? Kalau orang ada imannya berat untuk berbohong itu, ya. Kalau orang beriman, amal mukminun fa innahu yarju sawabas sidqi. Adapun orang yang beriman, amal mukmin fa innahu yarju sawabas sidqi. Adapun orang yang beriman pasti dia akan berharap pahala saat dia jujur berkata benar wa dan takut akan hukuman karena kebohongan maka orang mukmin tidak akan pernah berdosa selamanya maka ketika ada orang aku mukmin tapi bohong terus makanya disebut mu munafik itu ya munafik itu berarti salah satu cirinya kan munafik Wabiza ta'ayyana anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yaftaril kadhib maka dengan demikian berarti jelaslah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukanlah atau tidaklah membuat-buat kebohongan. Wa inna ma yaftaril kadhib ulaikal mukazibu nabi ayatillah akan tetapi yang membuat buat kebohongan itu hanyalah orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Maka farabillahi mim ba'di imani illa man ukriha wa qalbuhu <tuh> mutmainnum bil iman. Man kafar, siapa orang yang kufur terhadap Allah setelah ia beriman? Ya, nah ini kembali kepada firmannya innama yaftaril kazib tadi. Nah dan juga firmannya illa man ukrih kecuali orang yang dipaksa. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar terhadap ayat Allah setelah dia beriman kepadanya. Hmm, mana jawabannya ini ya? Nah, godobun min Allah. nah itu tuh. Di ujung ayatnya ya. Nah. Maka mereka ini akan mendapatkan kemurkaan dari Allah. Siapa yang ingkar Kufur terhadap Allah Setelah dia beriman kepadanya Disebutnya orang apa? Murtad Itu berarti ya Murtad Kufur kafir setelah ia beriman Orang murtad itu akan mendapatkan Murka Allah Kecuali Nah ada kecuali sini Illa man ukriha kecuali orang yang dipaksa mengucapkan kalimat kekufuran dan diancam bukan hanya dipaksa nah ayat ini menurut para ulama nuzilat fi ibn yasir ayat ini turun tentang seorang sahabat bernama Ammar bin Yasir. Nah, Yasir dan istrinya adalah syuhada pertama dalam Islam. Itu orang pertama yang dibunuh oleh Abu Jahal itu adalah orang tuanya Ammar itu. Ayahnya bernama Yasir, ibunya bernama Sumayyah. Ya, Sumayyah. <tuh> nah, Ammar ini begitu melihat ayahnya dibunuh, yeah. ibunya dibunuh di hadapan dirinya, dia dipaksa untuk mengucapkan kalimat hubal, hubal, hubal gitu sama si Abu Jahal ini. Nah, ya, yeah. hubal itu siapa? ya nama Berhalanya kan Lata, uzak, manat, hubal itu. Nah, maka amar terpaksa karena dipaksa dan disiksa begitu oleh si Abu Jahal. Ini terpaksa akhirnya mengatakan hubal, lalu dilepas hmm. sampai datanglah rombongan Nabi itu ada. Pamannya Nabi Hamzah ke situ. Nah begitu di hadapan Rasulullah Ammar tidak berani menatap wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Ammar menangis. Itu. Saya malu ya Rasulullah itu katanya untuk mengangkatkan wajahku ini karena dia sudah mengucapkan kalimat yang bisa menyebabkan kufur mengikuti kata-kata Abu Jahal itu. Nah maka turunlah ayat ini. Gitu. Dan dalam keadaan dipaksa dan bahkan diancam kalau tidak mau bisa dibunuh. Tidak apa-apa. Gitu. Mengucapkan kalimat-kalimat itu asalkan apa? Wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Asalkan hatinya tetap teguh tetap tenang dengan keimanannya maka dia tidak berdosa karena itu itu ya tidak berdosa asalkan tetap teguh iman di hatinya itu ya terpaksa aja. karena memang terancam nyawanya ya <tuh> walakin man syaraha bil kufri sodran, akan tetapi siapa yang berlapang dada untuk menerima kekufuran Ya, termasuk untuk mengatakan kata-kata kafir begitu. Oh, apakah karena kebodohannya? Atau karena kepolosannya? Alhamdulillah ya. Maka, waduh. Fa'alayhim gadabun minallah. Maka, bagi mereka akan mendapatkan murka dari Allah. Walahum azabun azim. Dan bagi mereka ada azab yang besar. Hmm, Na'udzubillah gitu jadi hati-hati ya kadang-kadang hmm. sih mungkin kalau orang yang bel, yang awam bodoh karena polos mah bisa jadi karena tidak tahu gitu ya yeah. misalnya anak-anak tk itu diajarin nyanyi haleluya misalnya gitu ya oh. lah itu kan ya kata-katanya mereka gitu Nah, kalau ya kalau namanya di kampung yang terpencil gitu kan, dakwah mungkin nggak sampai ke sana. Bisa jadi, gitu. diajari lagu-lagu gereja mereka. Huh? Mereka mah seneng-seneng aja, nggak ngerti, ya yeah, nggak paham. Nah, nah, makanya ini ya tugas dakwah ini masih banyak ternyata berarti, ya. Yeah untuk menyampaikan dakwah kepada mereka tuh jangan sampai kecolongan tuh ya jangan sampai kecolongan mereka lebih diarahkan untuk menjadi pengikutnya orang-orang nah, palang -orang itu <tuh> Ya kalau sudah begitu makanya gampang tuh nanti lama-lama dibikin acara diajak ke gereja ya sudah apalagi kalau dapat bantuan nah inilah enakan di sinilah gitu berarti ya <tuh> <tuh> ya Allah jadi semata-mata melafazkan kata-kata yang bisa menyebabkan kafir berarti tidak berdosa gitu ya dalam kondisi terpaksa jadi faqala kalimatal kufri lafzan faqat itu fahaza ka ammar bin yasir kanat quraishun takrahuhu ala kalimatil kufri faadina lahur rasul jadi ini seperti Ammar bin Yasir di mana orang Quraisy memaksanya untuk mengatakan kalimat kekufuran itu. <tuh> Hmm. Zalika bi annahum istahabbul hayata dunya 'alal akhirah Zalika yang demikian itu Nah Allah memberikan alasan kenapa orang yang Kufur setelah beriman ini, begitu, akan mendapatkan azab yang besar nanti di akhirat, dan akan dimurkai oleh Allah. Alasannya apa? Zalika bi'annahum istahabbud dunya <tid> alal akhirah. Sebab mereka itu, lebih mencintai kehidupan dunia daripada, akhirat dengan mereka kufur kepada Allah tidak mau beriman kepadanya itu tidak mau ibadah tidak mau taat ya tidak mau diatur dengan halal dan haram nah maka berarti adalah sama juga siapapun yang bersikap seperti mereka walaupun dia mengaku orang beriman tapi tidak mau hidupnya diatur dengan aturan agama, nggak ya, mau dikekang begitu, seolah aturan agama itu hanya mempersempit ruang gerak dia, apa-apaan itu hijab segala macam, ya itu hanya membelenggu saja kebebasan perempuan. Waduh, jangan mau. Waj, itu kan cuma kata-kata kafir, ya. Nah, yang begitu hati-hati, justru hijab itu adalah untuk kehormatan dan kemuliaan kaum wanita, supaya tidak dilecehkan itu dan dianggap murah oleh laki-laki penggoda, ya. Yeah. Hmm, tapi fitnahnya justru dianggap bahwa itu wah telah membelenggu hak asasi perempuan uh, oh. ya luar biasa ya <tuh> <tuh> nah itu jadi lebih memilih kesenangan dunia lah udah nggak nggak usah ikutan apa nggak 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 sholat juga nggak apa-apa saya mah itu duit saya masih banyak kok nggak ngaruh saya sholat nggak sholat juga nah kayak gitu tuh Walaupun ngaku dia orang beriman misalnya, ya ya wallahu alam itu dipertanyakan imannya. Ya, kalau sampai begitu merasa tidak penting untuk ibadah. Ya, merasa tidak penting untuk taat kepada Allah itu. Ya, jadi lebih memilih dunia daripada akhirat, ya. Ada enggak kira-kira yang begitu? ada ya dulu oh dulu <laughs> sekarang udah sadar ya <laughs> alhamdulillah ya <laughs> ya dulu lagi lupa mungkin ya 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 kita doakan mudah-mudahan yang masih pada lupa begitu ya mengikuti arus kebanyakan manusia ya merasa nggak penting untuk taat beribadah, nggak penting untuk ngaji mendalami agama, cukuplah punya KTP Islam gitu berarti ya. Mm -mm. Nah, yang penting mah nanti kalau pembagian zakat kebagian nah itu, <tuh> aduh, ya makanya di kita banyak disebut Islam KTP kan? iya nah, KTP doang Islamnya. <tuh> Aduh, masya Allah, termasuk tuh berarti ya yang hanya memikirkan kehidupan dunia, nggak memikirkan urusan akhirat itu. Makanya dipikirinnya hanya soal dunia saja. Itu bagaimana mereka makan, bagaimana mereka bisa tinggal yang layak, gitu punya rumah, bagaimana mereka punya kendaraan, bagaimana jangan sampai kelaparan. Udah itu aja itu yang dipikirkan itu, ya nggak ada pernah memikirkan bagaimana ya nanti kalau saya sudah meninggal dunia nanti saya bisa jawab nggak pertanyaan malaikat munkar nakir nggak kepikiran itu ya nggak kepikiran itu hal yang begitu mah kalau nanti saya dibangkitkan kembali nanti saya apakah masuk ke sorga atau neraka itu kalau seandainya nanti ditimbang ama saya banyak kebaikannya atau keburukannya nggak ada dalam memori orang-orang seperti itu ya dalam benaknya nggak ada gitu sibuk hari harinya hanya memikirkan dunia nah yang begitu ya wa layah kaum al kafirin Allah tidak akan memberi petunjuk kepada kaum kafir yang seperti itu jadi gaya hidup seperti itu hanyalah gaya hidupnya siapa orang kafir nggak usah ditiru dong ya nggak usah ditiru masa orang beriman begitu ya. Yeah. <tuh> Kemudian ulaika <tuh> allazina taba Allah 'ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim mereka itulah orang-orang yang Allah kunci hati pendengaran dan penglihatannya. Jadi ula, jadi tobaa itu meng, mengunci mati, ya, menutup itu. Apaan? Enggak, kalau yuqadiu ma menipu, Hah? orang munafikan yuqadiu amanu, itu mereka menipu Allah. Khatamallahu ala qulubihim. Nah itu persamaannya. Ya. Bukan yuqadiu khatama. Kalau di surah Al-Baqarah. Eh, itu sama, itu artinya khatama dengan kalau di sini apa? Tabaa, ah. ya. Itu sama itu. Khatama itu mengunci mati. <coughs> mengunci mati hati, pendengaran dan penglihatan. Kenapa Allah kunci mati karena mereka tidak mau menggunakan, nah, itu alasannya ya. Karena mereka tidak mau menggunakan hati, tidak mau menggunakan pendengaran dan penglihatannya, padahal semua manusia dikeberikan itu, dan itu adalah potensi agar manusia bisa menemukan kebenaran. Bacalah nih, Quran. Siapapun bisa, baca isinya asal dia punya mata, punya telinga, punya hati pahami kalau dipahami dengan akal pasti bisa menerima kebenaran yang ada di dalamnya kira-kira begitu ya tapi kalau orang yang sudah uh, ya bersikap menolak pokoknya apapun yang datang dari Quran dianggap nggak benar udah nah itu berarti memang dia sudah menutup tuh mata hatinya ya makanya dikunci aja sekalian kan nggak dipakai kok dikasih hati dikasih akal nggak dipakai mikir itu ya yeah. dikasih pendengaran kok nggak mau digunakan untuk mendengarkan yang benar itu dikasih mata kok nggak mau melihat yang benar ya udah ditutup sekalian oleh Allah itu akhirnya ya sudah cara pandangnya itu yang menjurus pada yang menyimpang menyimpang saja begitu ya yeah. ditutup dari Jalan kebenaran, uh, nauzubillah, nauzubillah ya, jangan sampai begitu dong berarti. Dan ini berarti begini kesimpulannya kalau buat kita ya, ketika seseorang itu terbiasa dalam satu hal yang buruk, nah, itu hati-hati. Kenapa? Karena akan menjadikan dia semakin kebal berarti dari menerima nasihat. Tuh. Hmm? Apalagi nggak mau berubah ya dari keburukan. Hmm. Jadi, harusnya buru-buru sadar, buru-buru tobat, buru-buru berubah gitu. ketika berbuat salah. Itu bab ketika orang berbuat salah satu kali, merasa aman. Itu tidak ada yang mengingatkan, pasti dia akan bertingkat tuh, melakukan kesalahan berikutnya yang lebih besar lagi, <tuh> baik. La jarama annahum fil akhiratihumul khasirun Maka tidak diragukan lagi Bahwa mereka lah orang-orang yang akan rugi di akhirat nanti Kenapa? Hai suwajadu anfusahum fi azabin ali Karena mereka pasti akan mendapati dirinya berada dalam azab yang pedih dan selama-lamanya karena hukum orang yang kufur adalah khalidina finnar gitu. ya gitu iya pihak iya <laughs> pihaknya itu finnar gitu ah. hmm. Innalazina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidin fiha ulaika ulaika lanjutkan hum syarrul bariyah hmm. iya jadi lupa albayinah padahal itu iya Hmm, hmm, hmm. Jadi, sesungguhnya orang-orang yang kafir, baik dia berasal dari ahli kitab ataupun orang musyrik, nah berarti yang disebut kafir itu ya tiga, ya, ahli kitab isinya ada dua, Yahudi Nasrani. Selain mereka ini, siapapun yang tidak berakidah tauhid, maka kelompoknya masuk musyrikun itu orang musyrik tuh. Ya, ada Buddha, Hindu, Konghucu, segala macem tuh. Ya masuknya kelompok ya, musyrik. yang musyrik. Ketiga-tiganya ini kelompok ini disebut Allah zina kafaru. Sebutan Quran begitu. Orang-orang kafir, bukan sentimen. Emang Allah yang nyebut mereka begitu. Innal lazina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Nah, bagaimana nasib mereka nanti di akhirat? Fi nari jahannama khalidina fiha. Mereka itu berada di dalam neraka jahanam kekal di dalamnya. Ya Allah. Kalau yang beriman, ya lanjutannya ada. Innal lazina amanu wa amilu salihat. Ulaika hum khairul bariyah orang beriman beramal saleh merekalah sebaik-baik manusia. Tuh, sebaik-baik manusia itu tidak ditentukan dari bangsa mana, suku apa, bahasa apa, tetapi keimanan yang menjadikan kita mulia itu. Ya. Makanya di ayat lain Allah menyatakan wa antumul a'launa in kuntum kalianlah yang paling tinggi derajatnya di seluruh atau di antara manusia yang manapun kalau kalian itu beriman nah itu ya nah makanya jangan menghinakan diri di hadapan orang kafir gitu kalian itu punya harga diri lebih mulia daripada mereka sebetulnya ini bumi Allah sediakan buat yang beriman yang kafir numpang doang deh ngikut aja gitu hakikatnya mah cuma mereka yang lebih serakah itu ya mereka yang dapat bagian lebih tapi Allah biarkan aja karena memang dunia ya bukan tempat memberi balasan tapi tempat orang beriman mendapat ujian nah sudah nggak apa-apa hmm. gitu kok ya jadi nggak usah ragu lagi ya deh kita sudah berada di jalan yang benar, dan kalau sering kita ketemu ayat-ayat Quran, nah, sering ketemu dengan ayat-ayat yang memberikan kabar gembira tentang orang beriman, kan makin semangat kita berbuat kebaikan. Dia ya? nah, gitu, itulah tujuannya kita membaca itu. Makanya, baca Quran ini akan memperkuat iman kita. Ciri orang beriman itu, izatuliyat lihat, alaihim, ayatuhu." Zadat hum imanan. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah bertambah imannya. Kalau paham, <laughs> ya kalau paham. <laughs> kalau nggak paham, ya nggak tahu isinya apa. <laughs> nah, jadi kesimpulannya dari 103 sampai 109 adalah. Pembelaan Allah Ta'ala terhadap Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan bantahan terhadap setiap tuduhan yang diarahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wah, Rasulullah itu tuduhannya banyak banget kan? Hmm. <coughs> Selama yang diserang pribadi, Nabi mengamarah, Pak. Nah, tapi kalau yang diusik itu urusan agama, pasti Rasulullah akan marah. Kalau pribadinya, wah dituduh macam-macam, tukang sihir, penyair, dukun kan? ada diem aja Rasul. Ya, <tuh> kalau kita makan kebalikannya, kalau diusik urusan agama mah diem aja, kalau urusan pribadi, wah, itu langsung bangkit, ya, itu bisa angkat golok itu. Kedua, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah akan terhalang untuk mendapatkan hidayah Allah karena jalan untuk mendapatkan hidayah adalah beriman kepada Al-Qur'an. Ketika mereka ingkar terhadapnya, maka atas dasar apa mereka mendapatkan hidayah? Ong pintunya ditutup kok. Gitu? Nah, ya. Jadi, kalau Qur'annya sudah mereka dustakan, apa? alasan mereka dapat hidayah. ya, nah, jadi hari ini Rasul sudah tidak ada, gitu. tetapi warisannya ini abadi. Tarok ma intamas bihima lan tadillu abada. Aku tinggalkan setelah aku tidak ada dua perkara yang kalian tidak akan tersesat selamanya jika berpegang teguh pada keduanya. Apa? Kitab Allah wa sunnat rasuli kitab Allah Al-Quran dan sunnah rasulnya nah, ini dua pegang teguh itu ya <tuh> lalu yang ketiga orang-orang beriman tidak akan mendustakan karena mereka percaya pahala berkata benar dan hukuman akan kebohongan nah akan tetapi orang-orang kafir mereka mendustakan karena tidak ada yang mencegah mereka dari kebohongan dalam keadaan mereka tidak mengharapkan pahala dan tidak takut akan siksa tidak takut siksa karena mereka itu akhirnya bebas berbuat apa saja gitu ya. lalu yang keempat ruksah atau keringanan untuk mengatakan kalimat-kalimat kafir dalam keadaan seseorang mendapatkan siksa atau ancaman dari orang kafir dengan syarat hatinya tetap teguh dalam keimanan dan tidak merasa tenang, dan lapang dengan kalimat-kalimat kafir tersebut. Ya, hmm, jangan dong, ya. eh, enak juga lagunya ya. Ah, misalnya, Wow diajak nyanyi-nyanyi yang ah, bukan Muslim begitu umpama ya woi, malah keenakan gitu." Eh, itu kan orang tidak, <tidak paham, ya. Berarti <tidak> kemudian lima lebih mengutamakan dunia daripada akhirat adalah jalan kekufuran, serta jalan kesesatan dan kebinasaan. Ya, maka jangan kita lebih mengutamakan dunia dan daripada akhirat. Tapi utamakanlah akhirat daripada dunia, ya, daripada dunia. Artinya apa? Mengutamakan akhirat daripada dunia itu melakukan aktivitas apapun maka jadikanlah ada orientasi akhiratnya. Kalau ke masjid makan udah jelas tujuannya. Iya, pasti akhirat yang dicari tak? bukan kopi. Eh, eh. Ah, cuma Cuman nyari kopi, mah ngapain ke masjidnya? <tuh> ah, ah. <tuh> bonus itu, ma. <tuh> ada kopi nggak? Ada kopi itu, bukan itu yang jadi tujuan. Itu. Tapi kita melakukan apapun, bapak bekerja, kita berjualan, kita beraktivitas. Mesti ada orientasi akhiratnya, gitu loh. Maksudnya, ya, lebih mengutamakan akhirat tuh. Lah, jualan apa orientasi akhiratnya? Hah? Ya, jualannya jangan hanya bertujuan untuk mendapatkan untung duniawi, gitu, tapi hadirkan tujuan-tujuan ibadah. Apa ingin beramal, saya? ingin memudahkan orang jualan nasi uduk supaya yang pagi-pagi nggak -pagi sempat masak gampang tinggal datang ke saya gitu hmm, ya itu membantu tuh kalau niatnya membantu orang ya laku nggak laku laku banyak atau sedikit senang saja hatinya kenapa saya sedang membantu orang gitu bahkan ketika ada orang yang benar-benar gak bisa bayar ya kasih aja gitu rasa membantu kok gitu. nah, jadi bukan jumlah yang dicari tetapi barokah kan enak gitu hatinya ya enggak tapi kalau selalu yang orientasinya dunia pastikan selalu dihitung untungnya berapa ya cuma segini ya enggak. Rugi terus, capek. Sama yang kerja juga di kantoran misalnya, walaupun nggak berdasi, ong cuma office boy misalnya, cleaning service, ya, ya hadirkan niat ibadah tuh. Ya. Saya ingin menyenangkan orang-orang yang ada di sini supaya merasa betah tempatnya bersih itu menyenangkan hati orang kan ibadah. Udah dapat dia Tiap hari membersihkan lantainya itu jadi ibadah akhirat itu yang dia cari berarti gitu begitu maksudnya ya itu ya apa saja kan bisa itu tinggal menghadirkan niatnya apa nah jadi hal-hal yang sifatnya dunia bisa menjadi ibadah dan kita bawa ke akhirat dengan menghadirkan niat itu menghadirkan niat. Ya, tapi itu hanya berlaku untuk yang mubah. Maksiat mah nggak bisa diluruskan dengan niat. Ya, saya mau korupsi. Kenapa? Mau bantu anak yatim? Kasihan di kamu. Ya Allah nggak bisa. Walaupun 100% hasilnya untuk menyantuni anak yatim ya nggak bisa itu itu ya begitu. Alhamdulillah. Masih panjang, ya, annahal ini. Tenang aja, oh, sedikit, ya. Ah, dikit nih. Silakan, silakan. Memastikan nah, kewajiban itu enggak luputnya. Iya. Ya, kita sebagai orang Islam. Dan saya ya mau seperti apa? Misalnya kan kalau saya kan enggak terobos-terobos kayak Hmm. da'i da'i gitu. Kalau saya sebagai pendukung di sini, berbeda-beda keyakinan mereka, sama merasa yang paling benar. Apakah ada kewajiban saya untuk berdakwah? Apakah itu tidak menyalahi undang-undang <tuk> karena yang sudah beragama kan pasti tidak boleh ya. ya kalau ditanya kewajiban kita ya jawabannya adalah firman Allah perintahnya umum ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah Nah itu jawabannya. Jadi qudwu itu memang asalnya ditujukan kepada nabi. Tetapi kan itu ayat juga berlaku umum. Ajaklah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. An-Nahl ayat 125. Belum, nanti akan ketemu tuh ayatnya. Ya. Insyaallah akan ketemu ayatnya. 125 nanti mengajak dan lihat di situ ayatnya tidak disebutkan objeknya udahmu um Ila ajaklah ke jalan Tuhanmu siapa yang harus diajak nggak disebut untuk memberikan apa ruang yang tak terbatas silahkan siapa aja ajak siapapun ke jalan Tuhanmu itu jangan dibatasi tapi ada caranya Gimana? Bil hikmah. Hikmah itu dengan ilmu pengetahuan. Artinya, artinya pengetahuan itu pertama kita harus punya modal ilmu. Lalu punya cara, punya metode, ya, punya strategi. Hmm? Wal mauizatil hasanah juga dengan nasihat yang baik ketika menyampaikan sesuatu, bukan dengan kekerasan. Ya, maka salah satu di antara metodenya, ya dakwah itu tidak harus dengan mengajak pindah agama secara terang-terangan. Tetapi adalah bentuk dakwah kita, dakwah bilhal. Nah, ya, kenapa? Kadang-kadang, nih, apa, ada kaidahnya itu bahwa uh, lisanul hal, Min lisanil bahasa sikap perbuatan kadang lebih fasih daripada bahasa ucapan. Maksudnya, apa perilaku kita? Tunjukkanlah kepada mereka ini, loh, akhlak Islam itu. Itu kan secara tidak langsung kita ini sedang menunjukkan pada mereka seperti ini, loh, yang diajarkan Islam itu terserah mereka mau menduduh kita radikal ajarannya ya, tapi inilah ajaran Islam makanya kan dalam sejarah banyak orang yang kemudian tertarik itu bukan karena diajak tetapi karena akhlak yang ditunjukkan ya itu nabi wah apalagi nabi kita tahu kan dalam salah satu uh, pembencinya itu ada yang tiap hari meludahi Nabi kan ya. ah, tapi Nabi tetap aja nggak membalas tuh tidak membenci bahkan ketika dia sakit Nabi yang datang duluan itu uh, kalau kita mah yang nginjek duluan itu Puh, rasa dulu kan gitu ya aduh tapi enggak Rasulullah akhirnya kan masuk Islam nenek-nenek Yahudi yang buta tuh di pasar disuapi oleh Rasul kan padahal mulutnya nggak berhenti mencaci maki Nabi Muhammad uh kalau kita mau gregetan itu hmm? disuapin mungkin disuapin juga sambil kesel gitu ya uh. uh. Nah, Rasul enggak <laughs> nah gitu akhlak bu ya makanya kenapa Nabi mengatakan inna itu maka di akhlak sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak. Jadi misi utama Rasulullah itu adalah menyempurnakan akhlak. Ayo, itu jadilah kita orang yang mengajak pada kebenaran dengan cara menunjukkan akhlak Islam. Gitu, ya. Udah, itu tugas kita. Eh, nggak harus ceramah. Apalagi door to door ngajak Islam kan? Oh, nggak bisa lagi kan? <laughs> Insya Allah tinggal menunjukkan akhlak keislaman. Ya, karena mohon maaf ya, jangankan orang di luar Islam. Kalau orang Islam tidak menunjukkan akhlak yang baik, kan orang Islam sendiri juga kadang-kadang ya tidak simpati ya. So, begitu sih, gitu. Hmm. Insya Allah lah. Ya, dengan memahami Islam yang ya sempurna begitu dari ajarannya dari Al-Qur'an mudah-mudahan Allah membimbing kita selalu ya Alhamdulillah ada empat pertemuan lagi kurang lebih kayaknya Insya Allah khatam nih surat An-Nahl ya khataman An-Nahl <gulau> Insya Allah nanti Itu dulu kita tutup dengan kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika syadallailaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu warahmatullahi wabarakatuh